Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman berapa lagi? 104 ya. Sesi kedua listening. Nah, di sini kamu diminta untuk mendengarkan audio 31. Galang mempersilakan Andre dan Monita untuk ke rumahnya. Nah, perhatikan workbox kosakatanya ya. Nah, sekarang kita akan nah ini dia gambar 33 di rumah di depan rumah si Galang. Nah, ini kita dengarkan bersama-sama audionya. One afternoon, Galang and his friends are doing their homework at Galang's house. Galang, welcome to my house. Let's do our homework in the living room. Monita, wow, you have a beautiful garden. Galang, my mother loves planting flowers in the garden. Andre, let's go to the porch. The weather is very hot. Galang, be careful with the stairs. It's a bit wobbly. Andre, it's cool on the porch. Galang, let's go inside. Nah, mari kita terjemahkan bersama-sama. Di suatu sore, Galang dan teman-temannya sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya di rumah si Galang. Nah, ini Galang, selamat datang di rumah saya. Mari kita kerjakan pekerjaan rumah itu di ruang tamu. Monita, wow, kamu memiliki taman yang indah, yang bagus. Galang, ibu saya suka menanam bunga di taman. Andre, mari kita ke teras. Udaranya sangat panas. Galang, hati-hati dengan tangganya. Tangga itu agak sedikit goyang. Andre, cukup nyaman di teras. Galang, mari masuk ke dalam. Nah, itu terjemahannya, artinya. Nah, kita lanjut pada yang berikutnya. Did you know? Apakah kamu mengetahui? Apa yang harus kamu ketahui? Indonesia itu terdiri dari sekitar 17.000 pulau dengan berbagai macam budaya. Satu, citra budaya tersebut bisa dilihat dengan dari penciptaan rumah adatnya. Nah, rumah adat yang indah dapat ditemukan di berbagai pelosok tanah air seperti di Bolon. Seperti Bolon di Sumatera Utara ya, rumah namanya rumah Bolon. Kemudian ada Joglo di Jawa Tengah, ada rumah Gadang ya, rumah di Sumatera Barat, dan ada Bale Sakenam di Bali. Dan masih banyak lagi. Nah, temukan lebih banyak. Nah, kalian masuk ke situs www.indonesiatravel.us/trip-ideas. Nah, ini 9 iconic traditional house to explore in Indonesia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Kita mendengarkan audio 31 tentang bagaimana Galang menyambut temannya si Andre dan si Monita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.